Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Toko Capung Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang pemandangan alam, bunga kencana ungu, dan manfaatnya untuk kesehatan. Simak dan ikutin terus ya. Kencana ungu adalah salah satu tanaman berbunga ungu, merah jambu atau biru. Ada juga yang berwarna putih yang berasal dari keluarga Asantaceae. Bunga kencana ungu termasuk dalam genus Reuelia. Bunga yang berasal dari Amerika Tengah ini sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Bunga ini tumbuh dengan baik di kawasan Asia Tenggara yang termasuk daerah tropis ini. Spesies Reuelia Brittoniana dan Reuelia tuberosa dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Bunga kencana ungu sering dijadikan sebagai penghias taman. Warnanya yang indah mengundang kupu-kupu untuk hinggap. Bunga kencana ungu berbentuk perdu, mempunyai daun berbentuk oval, panjang meruncing, berwarna hijau, serta memiliki lebar lebih kurang seukuran jari tangan orang dewasa. Batangnya berair, beruas, berwarna ungu, dan pada tiap ruas batang digunakan sebagai tempat tumbuhnya daun. Secara umum, tumbuhan atau bunga kencana ungu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tumbuhan kencana ungu mempunyai sistem perakaran tunggang dan memiliki buntil di bagian akarnya. Batangnya berair, beruas, berwarna ungu, dan pada tiap ruas batang digunakan sebagai tempat tumbuhnya daun. Bentuk batang segi empat dan mempunyai percabangan banyak yang ditumbuhi bulu halus di bagian pinggir batang serta memiliki tinggi batang sekitar 50-100 cm tergantung pada habitatnya tumbuh. Daunnya berbentuk oval, panjang meruncing, berwarna hijau, serta memiliki lebar lebih kurang seukuran jari tangan orang dewasa. Bentuk bunganya menyerupai trompet yang berwarna ungu, merah jambu atau biru, dan ada pula yang bunganya berwarna putih. Buahnya berbentuk polong dengan biji kering yang sudah tua berwarna coklat kehitaman dan dapat meletup jika terkena air. No. Di mana dalam bahasa Jawa, buah kencana ungu seperti ini umumnya disebut dengan nama pletean atau pletesan. Jenis tanaman kencana ungu atau Reuelia ungu ini mudah tumbuh pada berbagai kondisi lingkungan, baik pada tempat-tempat yang mendapat intensitas cahaya matahari penuh maupun pada tempat yang ternaung sebagian. Di Indonesia, jenis tumbuhan kencana ungu ini tumbuh di tanah yang kaya humus dan cukup air. Sinar matahari membantu pertumbuhan menjadi optimal. Bunga kencana ungu mempunyai warna bunga yang cantik dan banyak digunakan sebagai tanaman hias. Di samping sebagai tanaman hias, ternyata tanaman bunga kencana ungu ini mempunyai manfaat yang besar di bidang kesehatan. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber,
manfaat bunga kencana ungu di bidang kesehatan adalah sebagai berikut. Manfaat pertama, mengobati gatal-gatal. Meskipun rasa gatal merupakan hal yang lumrah terjadi, namun jika rasa gatal ini terjadi dalam waktu yang lama, pastinya sangat mengganggu kenyamanan. Untuk mengatasi hal tersebut, bisa dengan memanfaatkan bunga kencana ungu ini. Caranya adalah cuci bersih bunga kencana ungu, lalu tumbuk hingga halus. Setelah itu, balurkan pada area kulit yang terasa gatal-gatal. Yeay! Manfaat kedua, mengobati batuk. Batuk menjadi salah satu penyakit yang paling banyak menghampiri masyarakat, terutama ketika cuaca sedang tidak menentu atau pada saat perubahan musim. Meski terlihat cukup ringan, namun batuk bisa mengganggu aktivitas. Karena itu, bunga kencana ungu ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasinya. Caranya adalah dengan mengkonsumsi air rebusan dari bunga kencana ungu secara rutin. Yeay! Manfaat ketiga, mengobati diabetes. Daun bunga kencana ungu ternyata sangat bagus untuk menjaga kadar gula darah agar tetap dalam kondisi normal. Daunnya bisa menurunkan kadar gula yang tinggi bagi penderita diabetes. Caranya adalah dengan mengambil satu genggam daun kencana ungu, rebus bersama air secukupnya, saring dan minum secara teratur setiap pagi setelah sarapan dan sore hari. Perawatan secara rutin dengan diimbangi pola hidup yang sehat akan membuat penderita diabetes bisa hidup normal. Manfaat keempat, mencegah hipertensi. Manfaat bunga kencana ungu berikutnya adalah membantu mencegah hipertensi. Untuk fungsi ini, caranya adalah gunakan bagian dari bunga. Gunakan kurang lebih 12 bunga segar dari kencana ungu untuk direbus bersama dengan 1 liter air. Setelah mendidih, saring, dan minum air rebusan bunga tersebut pada pagi hari dan sore hari. Manfaat kelima, melawan kanker. Daun dari bunga kencana ungu mengandung senyawa polifenol, sementara akarnya mengandung flavonoida yang merupakan antioksidan yang ampuh. Flavonoida juga membantu tubuh dalam menangkal radikal bebas penyebab penyakit degeneratif, salah satunya adalah kanker. Maka, bunga kencana ungu ini merupakan salah satu alternatif bunga yang bisa melawan kanker. Manfaat keenam, menyembuhkan peradangan. Secara tradisional, akar dari bunga kencana ungu ini memiliki khasiat sebagai minuman herbal untuk mengobati luka lambung dan usus 12 jari. Untuk membuat ramuan ini, caranya adalah menjemur akar bunga kencana ungu di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Setelah itu, haluskan akar bunga ini, lalu rebus ke dalam air
Kemudian minumlah ramuan ini dalam kondisi hangat. Manfaat ketujuh, pendeteksi formalin dan boraks. Manfaat kedelapan, mengobati saluran kemih dan ginjal. Caranya adalah dengan merebus 75-112 gram seluruh batang segar dari tanaman kencana ungu ini, atau 25-38 gram batang dari bunga kencana ungu yang sudah kering dalam 1 liter air. Ramuan inilah yang harus diminum sebelum sarapan agar permasalahan pada saluran kemih dan ginjal dapat teratasi secara alami. Itulah tadi manfaat dari bunga kencana ungu untuk kesehatan berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Yeay! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan manfaat atau keuntungan lain yang lebih menarik, silahkan klik tombol gabung ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.